Tim SAR gabungan kembali menemukan korban ketiga dari jatuhnya helikopter NBO-105 dengan nomor registrasi P1103 di perairan Bukulima Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu dini hari. Penemuan jenazah tersebut berdasarkan dari laporan nelayan setempat 16.5 derajat mil laut dari lokasi LKP atau Last Known Position. Informasi penemuan itu disampaikan melalui nelayan yang melaut pada dini hari. Pada pukul 00.15 informasi diterima melalui rekan-rekan kita di Rapi, kemudian Rapi meneruskan ke Basarnas bahwa ditemukan satu jenazah dengan menggunakan wetpack dan diduga adalah salah satu kru. Sekitar berapa mil dulu? Dari posisi lost contact kurang lebih 16,5 ke arah tenggara. Korban kemudian dievakuasi melalui dermaga Manggar untuk dibawa menuju RSUD Belitung Timur untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim DVI dan Inapis. Duraka Prasetyo, Kompas TV, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung.